Selamat datang di Pusat Belajar Online. Kali ini kita akan belajar untuk menyelesaikan soal merasionalkan penyebut pecahan berbentuk akar, ya. Nah, contoh soal ini kita ambil dari soal UN tahun 2014. Soal ini berbunyi 2 per akar kuadrat 3. Jika penyebutnya dirasionalkan menjadi, ya, ada pilihan jawabannya A, 2 akar kuadrat 3 per 3, B, ya, seperti ini, C, dan D. Nah, bagaimana cara mengutuhnya yang benar? Oke, kita coba ya. Dua per akar kuadrat 3 dikali dengan akar kuadrat 3, ya, per, jadi ini kita kalikan dengan penyebutnya, kita kalikan dengan bilangan, kita kalikan dengan seperbilangan yang sama, ya, jadi akar 3 juga, akar kuadrat 3. Oke, hasilnya sama dengan 2 kali akar 3, ya, 2 kali akar kuadrat 3, ya, akar 3, ya, per akar 3 berpangkat 2. Oke, sama dengan 2 akar 3 per, ini berapa, ya, ini kurang lebih 9, ya, nah, maka hasilnya sama dengan 2 akar 3 akar dari 9 berapa? Hasilnya 3. Nah, sama dengan lagi, ya. Tidak perlu. Nah, maka hasil akhir dari penjumlahan ini adalah 2 kali dengan akar 3, ya. Ini, ya, sama dengan A. Jadi 2 kali akar 3 per 3. Demikian cara menyelesaikan soal merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Silakan belajar, semoga apa yang kalian pelajari mudah masuk dan mudah kalian aplikasikan. Terima kasih banyak.